Kalian tak akan pernah bisa membeli ikan tuna segar di pasar ikan manapun di dunia ini dalam keadaan hidup. Ini disebabkan karena ikan tuna adalah salah satu jenis ikan pelagis yang tak butuh waktu lama untuk mati saat diangkat dari dalam air. Bahkan jika ikan tuna berhenti berenang di lautan, maka mereka pun akan segera mati. Hal ini terjadi karena ikan tuna bernafas dengan sistem pernapasan yang disebut dengan Ram's Ventilation, yang mengharuskan ikan tuna untuk terus bergerak secara konstan agar dapat mengalirkan air melalui insangnya dan mendapatkan oksigen melalui proses tersebut. Bahkan mereka akan tetap berenang saat sedang tidur, namun dengan kecepatan rendah dan konstan. Itulah mengapa para nelayan modern akan segera membekukan ikan tuna sesaat setelah mereka mendapatkannya. Proses pembekuan ini juga bertujuan untuk menjaga agar daging ikan tuna tetap berkualitas.